Yo, halo guys. Kali ini kita ada di dalam game Milk Tycoon, di mana di sini kita akan membuka peternakan sapi untuk menghasilkan susu-susu yang akan membuat kita menjadi orang kaya, guys. Nice. Dan kali ini aku ditemani dengan teman-teman dari RB Squad, ada duo takjil ini, guys. Ada gue Wos sama Varium, lalu di sini ada si Res sama Nathan, guys. Dan ada satu lagi si Maiga ada di sini ya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin ikut Maba Record, kalian bisa join Discord-nya. Link-nya ada di deskripsi ya, guys. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke dalam game ini. Let's go. Ini dia, guys. Realbertos Tycoon ya. Kita langsung aja masuk ke sini. Untuk tempat peternakanku itu masih kosong, guys. Jadi di sini aku akan membeli satu cow. Boom. Oke, aku sudah punya satu sapi, guys. Dan dia langsung menghasilkan satu susu bucket ya, guys. Oke, nice. Ini kenapa embernya itu nggak tumpah ya, guys? Kayaknya ini susu padat. Dan ini kenapa lagi sama si Varium? Dia lagi cosplay jadi sapi, guys. Di sini kita harus kemana lagi, guys? Ini ada proses. Kita proses aja. Boom. Oh, masuk ke sini dan akan menjadi... Ini bakal jadi apa ya, guys, kalau udah masuk sini ya? Bakal jadi minuman kaleng-kaleng gitu untuk susu kayaknya, guys. Lalu di sini ada sales speed. Aku belum punya duit. Ada... prosesor juga di sini, guys. Oh, ini biar makin cepat, guys, ngeproses susunya. Ini kayaknya fertilizer gitu yang bikin susunya jadi lebih seger ya, guys. Jadi bersih gitu. Lalu di sini kalau beli cow harganya 20 lagi, mahal banget. Kita kumpulin lagi, guys, di sini. Let's go. Ini lumayan satisfying ya, guys. Meskipun ini susunya itu susu padat, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita langsung aja proses lagi. Boom. Nice, kita langsung aja membeli cow yang baru, guys. Oke, sudah mau $20. Let's go. Boom. Sekarang kita sudah punya 2 sapi yang menghasilkan susu putih, guys. GG Gaming. Lalu seperti biasa di game-game tipe kayak gini, guys, bakal ada untuk merch-nya ya. 6 cows bakal jadi 1 coklat, lalu 5 coklat ada jadi strawberry, guys. Sampai di sini ada 3 ruby sama dengan 1 diamond, guys. Ini buat Idul Adha, Bang. Tapi udah lewat, Bro. Milknya dicampur lem. Iya, makanya jadi padat gitu ya. Ini tercampur sama lem, guys. Gak jelas banget ya. Oke, kita langsung aja ambil. Dan kita langsung proses lagi. Nice. Ini adalah tempat punyanya si Maiga, guys. Dia udah punya 3 sapi ya. Oke, nice. Udah banyak susunya, coy. Wow, udah. Wah, lebih kaya dari aku. Cepat-cepat, aku harus cepat grindingnya, guys. Halo, Varium. Di sini dia udah punya 2 sapi ya, guys. Ngomongnya kena teks lagi. Emang set. Halo, gue Wos. Dia lagi joget, guys. Dan dia sudah punya 3 sapi ya. Ini kayaknya game-nya itu cocok untuk kurban sih, guys. Kayaknya cocok banget ini kita mainin game ini kalau lagi masa-masa kurban, guys. Halo, Nathan. Wow, buset, dia udah pro, guys. Udah punya 2 coklat sama sisanya ada 6 cow yang biasa, guys. Wow, dia udah pro, guys. GG Gaming. Halo, temanku dari One Piece. Halo, Luffy. Cosplay jadi Luffy dia, guys. Di sini dia sudah punya 4 cow ya, mantap. Seperti biasa kalau di Roblox bakal kena tags. Oke, kita ambil, guys. Udah sampai terkumpul banyak, guys. Let's go, kita proses. Nice, dan kita tunggu selesai ngeproses biar kita bisa membeli cow yang baru, guys. Let's go dan boom. Sekarang kita sudah punya 3 dan gue udah merasa ini lama banget ya ngegrindingnya. Oleh karena itu aku bakal pakai kode, guys. Kode-kode yang bisa akan aku taruh, guys, tetapi bakal ada masa berlakunya ya. Ini ada Kaukulus, let's go. Sekarang aku punya tambahan baru, guys. Yoi, langsung ada 6 sekarang. GG Gaming. Kita tambahin Dejamu. Let's go, langsung lebih banyak, guys. Kita tambahin Mona Lisa. Sekarang langsung ada lantai keduanya, guys. Meng-GG Gaming. Wah, langsung banyak nih. Langsung kita kumpulin aja, guys. Kumpulin semuanya. Nice, nice, nice. Langsung ada 94 bucket kita, guys. Let's go. Wow, cepet banget sih ini, guys. Lalu ada Kawinator 3000, guys. Let's go. Sekarang tambah lagi lebih banyak untuk sapi kita, guys. Cow Tower kita tambahin juga, guys. Makin banyak sapi kita kali ini. Mantap. Dan kode paling OP Mugen Free Cow, guys. Ini kita dapat yang coklat 1 biji, guys. Tuh. Sekarang kita bisa merge dan bakal jadi berapa coklat ya? Oke, kita langsung aja merge, guys. Boom. Sekarang ada 3 yang coklat dan 5 biji yang cow biasa. Ini kenapa ada plus-plusnya? Oh, jadi menggumpal gini, guys.
gabung-gabung gini GG Gaming. Oke, kita langsung aja ambil guys. Nice. Nice, let's go. Langsung 329 guys, kita proses aja. Jangan lupa untuk di-upgrade juga guys. Upgrade itu sangat-sangat penting ya guys, biar makin cepat proses nge-grinding. Sama prosesor speed juga kita tambahin ya guys. Kita langsung aja ambil guys di sini. Nice, nice, nice. Ini lumayan satisfying ya kalau ngambil-ngambil para susu-susu padat ini guys, sangat satisfying. Lalu bisa kita langsung jual aja guys. Boom. Wah, agak lama ya guys speed di sini. Kayaknya kita harus upgrade lagi sell speednya. Nice. Kenapa bocil satu ini dia joget di sini guys? Ya ampun, kurang kerjaan kamu di susu-susu padat gue. Di sini aku sudah mengumpulkan lebih banyak sapi ya guys. Di sini ada 3 yang coklat sama lebih banyak yang biasa guys. Dan di sini udah pada nge-stack kayak gini guys. Langsung aja kita kumpulin. Let's go. Kita kumpulin dulu guys. Oke, dan kita langsung aja taruh di sini. Lumayan 500 bucket guys. Ini langsung aja diproses. Dan di sini ini sell speed bener-bener penting untuk di-upgrade ya guys. Di sini untuk yang kau yang coklat, di sini dia ngasih kurang lebih 8 guys setiap satu bucket guys. Jadi ini udah bagus banget ya. Tetapi masalahnya di sini, ya jadi masalah tuh ini warnanya itu sus banget guys, if you know what I mean ya. Ya ini warnanya kayak ya kayaknya kalian juga tahu sih. Oke, katanya gue tinggal malah ngelunjak. Iya, ditinggal bentar aja langsung nge-stack kayak gini guys. Dan di sini kalian bisa dapetin auto collector secara free kalau kalian diri di tengah sini ya. Ini free auto collect guys. Teori free auto collect kalau kalian berdiri pas di tengah sini. Ini AFK aja dan biarin para bucket ini langsung ke kantong kalian guys. Oke, kita langsung aja ngeproses dulu. Dan ini beneran sumpah harus di-upgrade guys. Ini berkali-kali harus di-upgrade biar makin cepat ngejualnya sumpah. Ini bener-bener lama banget soalnya. Oke, lalu kita bakal membeli cow kita lagi guys. Kita beli satu di sini. Boom, let's go. Dan untuk kalau di merge nantinya kita bisa dapetin yang strawberry guys. Kita langsung aja merge dan boom. Oke, sudah punya yang strawberry kita guys. Kita selanjutnya akan membuat yang silver di sini ya guys. Ini bakal agak lama gue grindingnya. Aku mendapatkan badge GG Gaming. Oke, kita langsung aja kumpulin. Ini penting banget guys. Kita langsung aja proses. Lalu kita jangan lupa untuk membeli, mengupgrade speed-speednya guys. Sell speed, kita beli. Oke, nice. Halo Maiga, lagi AFK Gimang kayaknya dia guys. Halo Varium, di sini dia sudah punya lebih banyak kau juga guys. Oke, teori mengupgrade momen ya. Kalau bocilang ini sih, iya lagi joget sambil AFK Gimang ya. Lebih banyak sekarang dia untuk persediaan kaunya guys. GG. Halo bro, gimana kabarnya? Dia langsung nge-merge dan punya satu yang strawberry guys. Nice, nice, nice. Wah dia lebih pro dari gue lagi guys sekarang ya. Ini anak gak jelas banget, bagi ee bang. Ya ampun woi, parah, astaga, astaga naga sumpah dah. Ini susu coklat bro, bukan yang aneh-aneh. Halo Njay. Di sini dia sudah punya cukup banyak kau juga ya. GG Gaming. Kira-kira satu sapi strawberry ini ngasih berapa ya guys? Coba kita ambil. Dapat 45. Ini kan selama ini kita masih normal-normal aja guys ya. Dari sapi biasa, sapi coklat, sama sapi strawberry. Tapi nanti kalau misalnya dia menghasilkan silver kayak gimana dah? Sapi kok bisa ngeluarin duit guys? Itu mah GG banget ya. Ini kita langsung aja kumpulin guys. Dan kita langsung aja. Langsung banyak 1900 kita proses. Nice. Jangan lupa untuk ngebeli kau-kau di sini guys. Kita beli yang banyak ya. Boom, 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 boom. Nice. Kalau kayak gini sih bakal agak lama guys. Jadi kayaknya aku bakal grinding dulu biar kita bisa membuat yang silver cow guys. Oke guys, jadi di sini aku sudah grinding dan sudah punya lumayan banyak sapi ya guys. Dan di sini aku masih ditemani dengan di sini ada si Guewos, ada si Nathan, ada si Maiga sama It's Gorky. Di sini masih ada si Colminjay tapi dia lagi AFK di Tycoon-nya ya guys. Dan kita langsung aja guys ke Tycoon gue dulu. Di sini gue udah bikin jadi 5 lantai, udah ada 3 sapi yang strawberry, 4 yang coklat dan ini berapa lagi yang sapi biasa, gue udah nggak tahu lagi guys ada berapa itu. Di sini kita kumpulin dulu. Ini udah pada ngegumpal gitu ya. Kumpulin, let's go. Langsung berapa itu dapatnya? 10.000 guys. Dan ini cepet banget ya guys terisinya. Tuh, aku baru mulai kata si Gorky. Iya nggak apa-apa ku Gorky. Lihat aja nih guys, udah banyak banget langsung terisi tempat ini ya. Wah kacau dah. Oke, let's go. Kita langsung aja taruh di sini.
boom, langsung terisi di sini guys. Jangan lupa untuk upgrade cell speed sama di sini untuk prosesor speednya ya guys, biar makin cepat ngeprosesnya guys. Waduh, ini cepet banget sumpah ngisi-ngisinya. Dan kali ini aku pengen nge-merge, jadinya aku pengen ngeganti ke silver ya guys. Kayaknya aku nggak kuat guys untuk ngejadiin ke gold gitu, soalnya capek banget grindingnya. Kalau gitu sebelum kita merge, aku pengen mampir-mampir dulu ke tycoon mereka ya. Halo Maiga, iya. Oke, dia lagi mengajak aku ke tempatnya guys. Dia sudah membuat 3 lantai. Dia udah punya satu kau yang strawberry ya guys. Oke, GG Gaming. Dia pengen nge-merge. Langsung dia merge menjadi lebih dikit guys. 3 yang coklat nih guys. Udah lumayan banyak nih punyanya si Maiga, GG Gimang. Di sini ada punyanya si Gorky guys. Dia udah punya 4 sapi coklat sama 1 sapi yang biasa ya. Dia baru mulai ya guys, jadi belum terlalu banyak. Permisi, ini tempat punya siapa ya? Oke, di sini tempatnya kosong guys. Ini punya siapa? Ternyata punyanya si Nathan guys. Ini tempatnya udah punya 3 sapi yang strawberry, 1 coklat, sama di sini ada 7 sapi yang biasa ya guys. Udah lumayan banyak juga untuk persediaan susu-susu padatnya ya guys. Susu padat sumpah ini. Nggak tumpah-tumpah guys susunya ya. Susu sakti dong katanya, gak jelas banget. Ya, dan di sini ada tempatnya si Henry guys, dan ternyata tempatnya masih kosong, dia baru masuk ke servernya guys. Ya, di sini malah si Maiga yang pengen menjadi sapi di tempat kosong ini ya. Mana susunya? Oke, aku takut ada tukang bakso guys, aku pulang dulu. Di sini kan sapiku sudah banyak banget guys, dan di sini aku pengen membeli sapi lagi guys. Kita beli yang plus 6. Let's go. Oke, nice. Kita bisa beli sekali lagi. Yeay. Ini udah berapa lantai nih, guys? Ini udah 5 lantai tapi full ya, guys. Jangan lupa untuk susu-susu yang ngegumpal ini untuk diambil. Nice. Kita proses juga. Dan kalau gitu, apakah kalian siap? Kita mau nge-merge ini dan menjadikan dia yang silver, guys. Dan let's go. Boom. Sekarang kita sudah punya sapi yang silver guys. Ini jangan lupa tuh diambil dulu deh daripada kebanyakan ya. Oke, nice. Ini dia guys, sapi yang silver. Di sini sapi silvernya ngeluarin berapa ya guys ya? Aku pengen ngeliat dulu dia ngeluarin satu ini berapa? 190 guys, banyak banget ya. Wow, mantap. Dan di sini aku sudah punya 4 jenis sapinya ya guys. Oh, pas banget ya ini ya, pas di merge ya, jadi 4 sapi yang paling bagus yang gue punya sekarang. Ya, yang penting mereka itu adalah sapi-sapi yang bahagia ya guys, yang susu padatnya itu kujadikan menara di sini ya guys. Ya, untuk susu terakhirku yang kupunya saat ini, aku pengen ngeproses dia dan menjadikan dia uang untuk menghidupi kehidupan aku dan para sapi-sapiku guys. Oke lah guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Kita sudah memainkan game Melt Tycoon. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam mabar record kali ini. Dan mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.